Good morning. Selamat pagi. Oh, aduh. Jadi kita kebalik gini ya. Kita kebalik, kamu bahasa Indonesia, aku bahasa Belanda. Boleh. Ini yang emang menurut aku juga menggemparkan juga ya, karena waktu pas kamu sebelum match, Asian Cup match, aku lihat kamu tuh kayak lead the campaign about differences, naturalized player and local player. Kenapa kamu menginisiasi itu? Dan apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal itu? Ya, saya masih ingat kita di ada karena sedikit history kan. Saya orang naturalized. Saya dari luar datang ke sini. Terus setelah itu main bola buat Indonesia. Yes. Waktu kita main buat negara, kalau kita menang atau kita main bagus, saya mau main bagus. Semua kita butuh lebih pemain naturalisasi. Kita tidak usah pakai lokal. Itu yang bagus. Terus kita kalah, kita jelek, kita harus pakai lebih pemain lokal, tidak usah pemain naturalisasi. Terlalu banyak provokasi, terlalu banyak hate, terlalu banyak diferensiasi. Terus pemain juga rasa begitu. Waktu kita di TC selalu ada comparison. Kenapa pemain naturalisasi selalu bergabung bersama, selalu pemain lokal bergabung bersama dari orang, dari media, kan? Dari luar. Tapi di dalam tim, situasi sangat baik. Semua ngobrol bersama, semua bicara bersama, semua rasa, kita pemain dari Indonesia. Terus, kemarin kan aku juga lihat kita habis di Piala Asia, kamu juga di sana. Apa yang most unforgettable moment di Piala Asia? Apa bisa kamu ceritain apa yang kamu dapetin dari Piala Asia ini, karena ini kan udah level internasional. To be at that stage, because I think Piala Asia adalah satu turnamen di dunia paling besar, dan I'm very happy that Indonesia can be there as an individual player to be part of the team. One thing I will not forget, satu moment, satu memory, kita di kamar, kalau kita pikir mungkin tidak bisa lolos lagi. Kalau momen sudah susah buat lolos, terus kita nonton bareng. Opponent cetak gol. Opponent banyak peluang, kita bilang aduh susah. Sudah tidak bisa lolos. Terus kita masih nonton bersama-sama. Tuh menit 78 mereka cetak imbang. Wow. Kita lari di luar hotel, terus kita kembali lagi fokus. Terus momen ini sangat special karena kita bonding bersama-sama. I think that's the most special moment when I ever watched the football game. You know, be in that, to ever have this excitement and happiness. You know. Ngomong tentang football career dan family. Yeah. Pastinya latihan itu tuh menguras waktu tenaga. Bagaimana kamu menyeimbangkan itu dan bagaimana keluarga bisa mengerti atau mensupport kamu di football? Yes. Pertama-tama mereka mengerti, mereka support banyak. Tapi mereka senang tidak? Udah pasti ya. Karena buat saya juga selalu bilang, kita buat balance di hidup, kan? Tapi kalau kita mau excel atau kita mau paling bagus di kerja ini, balance tidak ada. Karena saya mau menjadi pemain paling hebat atau kamu mau content creator paling hebat, apa kamu harus lakukan? Kamu harus banyak kerja. Kalau balance kita coba, setelah karier mungkin baru ada Rio waktu buat keluarga. Karena itu paling penting buat saya di hidup saya. Waktu saya datang ke Indonesia, saya masih orang Belanda. Saya tidak pikir juga karier saya jalan seperti sekarang. Saya bersyukur buat semua. Saya terima banyak hal di sini, di negara ini. Sampai saya orang Indonesia. Terus, adalah momen saya juga pikir, saya harus kasih kembali ke negara. Terus kita buka yayasan ini, buat inspire anak, educate children, and to motivate them. And how to motivate or inspire them is by giving them
the possibility to dream. Ada banyak anak yang mau menjadi pemain sepak bola. Dan dengan the Mark Lok Foundation, kita renovasi lapangan bola di mana-mana di seluruh Indonesia.